Welcome back to my channel. Oke, di video ini aku akan membuat tutorial video cake balon udara. Oke, tanpa tunggu lama, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Belum lanjut ke video, jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Karena subscribe itu gratis ya guys. Thank you. Pertama-tama kita akan membuat balon udaranya ya guys. Kita siapkan dulu fondant dan styrofoam untuk membuat balon udara. Pertama kita rolling dulu fondant putih sampai tipis. Setelah itu kita berikan air pada styrofoam, lalu kita cover styrofoam dengan fondant putih hingga bisa menutupin semuanya. Langsung kita ratakan dengan tangan. Setelah balon udaranya selesai, lalu kita ambil fondant putih untuk membuat keranjang udaranya ya guys. Kita potong fondant putih dengan cutter, kita buat persegi panjang, lalu kita kasih air. Lalu kita lapisin dengan fondant styrofoamnya ya guys. Lalu kita rolling fondant coklat untuk membuat aksesoris bagian atas untuk keranjangnya. Beri samping bawah juga dan bagian tengahnya supaya lebih cantik. Rolling fondant peach dan rolling juga fondant warna biru. Lalu kita buat lingkaran, kita bolongi tengahnya juga. Kita potong tengahnya, langsung kita satukan warna peach dengan warna biru. Setelah itu kita beri air untuk balon udaranya. Lalu kita tempel warna peach sama warna biru di samping balon udaranya. Kita gabungkan yang lainnya juga. Kita beri garis atasnya, sampingnya, dan bawahnya supaya lebih bagus ya. Setelah jadi, lalu kita pasangkan saja di atas keranjang balon udara. Lalu kita ambil fondant warna oranye, kita bulat-bulatkan. Setelah itu beri air di atas keranjang. Lalu kita pasangkan badan rubahnya di atas keranjangnya. Fondant putih untuk diletakkan di dada rubahnya. Selanjutnya kita akan membuat kepala rubahnya dulu ya. Gunakan fondant putih untuk membuat kepala rubahnya lebih cantik. Dan setelah jadi, fondant putih bulat-bulat hingga menyerupai awan. Siapkan fondant warna-warni untuk membuat balon udara dua dimensi. Setelah jadi, lalu kita siapkan fondant warna coklat untuk membuat keranjangnya yang akan ditempelkan di dinding cake. Tahap selanjutnya kita akan mendekor kuenya dulu. Kita poles dengan buttercream setelah rata, lalu kita rolling fondant biru. Setelah tipis, kita langsung mengcover cake-nya dengan fondant yang kita tipiskan tadi. Kita ratakan samping ke sampingnya sampai rata. Setelah rata, lalu kita luruskan dengan semuter ya supaya halus cake-nya. Kita potong sisinya yang berlebih supaya terlihat rapi. Lalu kita rolling fondant putih untuk mengcover alasnya. Kita
kita gulung, kita kasih air, kita tempel alasnya, kita ratakan lagi supaya rapi. Lalu proses terakhir, kita pasang karakter balon udaranya. Kita susun awan-awannya di samping balon udara. Kita tempel awan-awan yang ada di dinding. Lihatnya. Lalu kita pasang balon udaranya di dinding cake-nya. Kita pasang satu per satu hingga memenuhi depan cake supaya terlihat bagus dan elegan. Pasang keranjang udara supaya lebih bagus. Setelah itu kita pasang ucapan. Lalu kita lakukan proses pemasangan pita supaya lebih cantik. Selesai juga pembuatan balon udaranya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat. Thank you telah menonton.